keren nih. Balapan dong. Aduh aku enggak berani. Ini mobil masih baru, masih mulus. Lagi pula kalau aku balapan di mana bapakku di kampung. Sana aja lo. Enggak berani aku dadah. Hei, hei, aja lo. Hei, bro, kejar, bro. Wah, songong dia. Kejar, kejar. Eh, udah ngapain dikejar? Itu si Toronya juga enggak mau kan kalau balapan. Ya bro, gua gak terima dia punya mobil keren kayak gua. Bawel lo. Oh, tolong, tolong, tolong. Oh, belakang, belakang. Hey, hey, hey. Saya gak sengaja, Mak. Wajar juga, jangan, 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 jangan. Neng, apa-apa, Neng? Enggak, udah, Pak. Gak apa-apa. Tapi kaki saya jadi kayak gini gara-gara nih orang. Iya tapi kan saya nggak sengaja. Udah Neng, kita lapor polisi aja. Nggak usah, saya bakalan laporin papa saya. Emang bapak Neng polisi? Nggak, papa saya Thomas Alfaedi. Oh, petinju itu ya Neng? Iya, papa saya petinju. Ya udah, bawa kita bawa ke rumah. Kita bawa aja ke rumahnya. Ah, jangan, ayo, bawa. Tanggung jawab. Ayo, cepetan. Nggak mau. Jawab lu. Ada apa ini? Pak, malah kecelakaan. Ditabrak sama dia nih. Hah? Bohong, Om. Ini dia naik sepedanya nggak bener. Tengah jalan lagi. Eh. Kamu sudah nabrak anak saya, banyak omong lagi kamu. Sabar, Om. Sabar. Gimana kamu? Kamu sih bandel. Udah tahu besok mau pindah kampus, masih aja keluyuran. Naik sepeda Eyang lagi. Iya nih, Pak. Om, saya benar-benar minta maaf, Om. Saya cuman supir. Tadi majikannya udah kabur duluan. Bohong, Pak. Menurut Papa, kamu gak kayak gini bisa dibilang supir. Beneran, Om. Emang bukan mobil saya itu. Aduh, Didi, lo gak usah ngeles. Jelas-jelas gue tuh lihat kalau lo yang nyetir. Ngeles-ngeles, lo tau ngeles. Udah gue bilang bukan mobil gue. Ngelawan lagi lo. Udah. Kamu harus tanggung jawab. Sebelum majikan kamu datang, mobil itu aku tahan. Mana kuncinya? Hah? Kata dari kamu? Sini. Besok kamu datang sama majikan kamu. Iya, Om. Pas banget nih. Mana kunci mobil gue? Makanya lo punya handphone itu diangkat, jangan disimpan mulu. Kunci mobil lo udah disita sama bokapnya cewek yang kita tabrak. Apa? Udah Reno, lo gak usah histeris kayak begitu. Mendingan sekarang kita pikirin gimana caranya buat bertanggung jawab. Gue juga udah bilang ke bokapnya, gue bakal bawa lo buat ngurusin. Hah? Aduh. Aho. Wajar yang ngurus. Karena lo nyetir, terus lo yang nabrak. Lo sih gak hati-hati ngendarin mobilnya. Lo yang nyuruh gue ngejar-ngejar si Toro. Gue udah gak mau lo paksa. Suruh mau. Ngaco lo. Nah, ternyata tuh cewek sekampus sama kita. Siapa? Itu cewek yang kita tabrak kemarin. Waduh. Oh, gue tahu nih. Mumpung ada dia, ada lo. Mendingan kita selesain semuanya sekarang juga, ya? Iya. Cakep. Oke. Nah, jadi gue satu kamu sama lo. Bagus deh, jadi lo gak bisa kabur. Hei, tunggu dulu Anita. Mau kabur kemana? Emang gue penjahat apa kabur-kaburan? Nih, lagian sekarang udah ada bos gue. Bos, gue udah mau nyelesain masalahnya sekarang juga. Ini. Iya gak, Bos? Bos! Mana? Lah? Tadi di sini. Swear. Aduh, udah deh. Paling cuma akal-akalan lo doang. Lagian juga kan emang lo orang jahat. Lo dibikin kaki gue kayak gini. Iya kan? Enggak, masa gue bohong sih? Gue tuh cuma taunya nyetir doang. Atau sekarang gini deh. Ya udah gue pasrah deh. Gue udah siap tanggung jawab atas kesalahan gue.
gue mesti gimana? Lo ke rumah gue, ketemu sama bokap gue, dan ajak majikan lo. Kalau enggak, lepas. Tunggu dulu, kita belum kenalan. Gue Derry. Gue Mala. Udah deh, gak usah goda-godain gue. Gak mempan tau gak? Galak banget. Tuh cewek tahu gak ya kalau itu mobil gue? Kalau Derry sampai ngaku, bisa bahaya nih. Wah, gawat. Gawat. Gue kecelakaan, ditabrak sama anak sini, namanya Derry. Sorry, gue jadi curhat. Gue Mala. Maba. Gue Reno. Ganteng ya, gentle banget lagi nolongin cewek. Sopan. Kayaknya dia gak tahu deh, yang nabrak dia itu mobil gue. Ya udah kalau gitu gue duluan ya, gue cari taksi. Kalau gitu gue bantu cari taksi ya. Boleh. Mana anak kemarin nabrak kamu? Katanya mau kesini sama majikannya. Pasti datang kok pa. Pa, dia satu kampus sama Mala. Awas aja kalau dia bohong. Selamat sore, Om. Sore. Mana majikan kamu? Majikan saya lagi ada urusan ke Dubai, Om. Ada bisnis katanya. Kamu mau bawain saya? Apa? Udah, Pak. Nanti kalau dia bonyok, masuk UGD, kejang-kejang, nanti Papa ditangkap sama polisi. Jangan. Iya, Om. Sabar dulu ya. Ini kan saya datang sini mau tanggung jawab. Jadi, Om kasih saya kesempatan dulu gitu. Duduk. Mana? Mau ke situ, Om. Duduk sini. Asal kamu tahu ya, ada dua hal di dunia ini yang paling penting buat Om. Yang satu, anak Om ini. Yang kedua, sepeda ontel sakral itu. Dan dua-duanya kamu tabrak. Iya, kalau soal ketabrak kan saya nggak sengaja, Om. Kalau soal sepeda ontelnya, mana saya tahu peninggalan siapa. Kamu ngeledek ya, ha? Pa. Jangan gitu dulu dong, Pa. Udah syukur kan dia mau datang. Betul tuh. Ya udah. Jadi sekarang enaknya gimana? Saya sih jujur aja, Om. Kalau duit saya nggak punya. Jadi asalkan saya nggak dilaporin polisi sama itu mobil cepet beres urusannya, saya rela deh ngelakuin apaan aja. Beneran? Apa aja? Iya, Om, apaan aja? Asalkan saya jangan suruh sparing sama Chris John, terus merit sama dia. Nah, kalau itu saya belum siap. Ngawur aja kamu. Beneran nih, apa aja? Siap. Kamu kan bilang, bos kamu lagi lebih baik. Berarti kamu nganggur kan? Nah, kebetulan. Di sini Om gak punya pembantu. Om juga gak ada supir. Kamu jadi asisten pribadi, termaksud. Bantu-bantu Om di boxing camp. Oke? Jadi asisten pribadi. Nggak mau. Mau, Om, mau. Itu pekerjaan impian saya. Dad.
nomor handphone lo. Catat. Jangan lupa besok jam 6 pagi lo udah harus di sini. Lo bakal ngepel, bikin gue sarapan, terus jadi supir gue. Enak banget hidup lo. Lo kan tadi jam udah gue bantuin. Kalau gue tadi gak bantuin lo, lo tuh bisa masuk rumah sakit atau enggak? Kuburan lebay, tau gak lo lebay? Bener ya lebay. Gue panggilin papa nih. Pak! Diam kan lo? Udah, gue balik dulu. Tendang, tendang aja kalau berani. Siapa sih ini pagi-pagi nelfon? Halo? Halo? Aduh, lo tuh di mana sih? Ini udah jam 6 tau gak? Kok belum datang? Ini siapa sih? Pagi-pagi udah nelfon begini, Mala. Hah? Marah? Kenapa lu jadi marah? Kan lu yang nelfon. Mala, M-A-L-A, Mala. Mala, ada apa ya pagi-pagi nelfon? Emang ini jam berapa sih? Jam 6 kan? Jam 6. Udah lu cepetan deh gue tunggu kesini. Kalau enggak urusan kita bakal makin panjang. Cepetan enggak? Cepet! Ih, cepetan jalan! Iya. Ini gue udah di jalan kesana. Tuh, kedengeran kan suaranya. Bentar ya. Tuh, lo cuci piringnya ya. Marah sih, nggak suka. Oh, enak banget ya ke kampus bawa mobil, disetirin, dibukain pintu lagi, kayak princess. Kalau gitu princess kampus dulu ya. Princess, princess buaya. Dari, lo masih marah sama gue?
Bukan soal marahnya, tapi soal tanggung jawab lu di mana, hah? Itu mobil lu tuh masih ditahan di rumahnya Mala. Udah gitu bokapnya pelatih tinju lagi. Terus sampai urusan ini kelar, gue masih tetap harus jadi asistennya mereka berdua. Tapi mereka nggak tahu kan kalau itu mobil gue? Iya, nggak tahu sih. Nah, good. Kok malah good? Ya worth it dong. Selama ini kan gue bantuin lo. Lo lupa ya? Nih, gue ingetin. Lo masih inget nggak? Waktu nyokap lo telat ngasih duit bulanan. Lo nggak bisa bayar kosan. Lo telat bayar kuliah. Siapa yang nalangin? Rex? No. Ya, tapi tetap aja, lu juga sering nyuruh gue buat jadi joki balap mobil. Terus lu taruhan, duitnya buat siapa? Buat Ri? Reno, buat lu juga, bukan buat gue. Yaelah bro. Kita itu simbiosis mutualisme. Win-win solution. Kalau gue lagi susah, ya lu harus bantu. Gue kan sering bantuin lu. Hanya udah lu pikirin gimana kayak caranya. Capek gue jadi pembantu. Iya, iya. Hati-hati lo. Hai, gue boleh nggak duduk di sini? Boleh, duduk aja, kosong kok. Oke. Okay. Gimana kaki lo? Udah mendingan? Udah baikan. Sama Derry yang nabrak gue. Katanya dia suka balapan juga. Gue sih gak terlalu kenal ya. Ya mungkin dia emang suka balapan kali. Gue juga gak ngerti sih. Gak apa-apa juga sih kalau gak kenal. Gak penting. Lo itu sebenarnya pindah dari mana sih? Gue dari Jogja. Tadinya gue tinggal sama Eyang. Terus papa nyuruh gue balik lagi ke Jakarta. Jadi gini, belum punya banyak teman. Pengen sih lihat-lihat kampus. Cuma ada yang ini. Oh gitu. Kalau gitu, ntar kalau gue jalan-jalan keluar, lo mau dong ikut? Serius? Mau? Lo, Sandra kan? Gua tuh udah follow IG lu dari lama. Lu follow back gua dong. Terus promoin gua biar follower gua banyak. Ya, tenang aja. Biar gue follow back. Tapi gue mau nanya dong. Kalau Reno itu udah punya pacar belum sih? Mau ngebahas Reno, gua pikir mau ngebahas gue. Ya, gua kurang tahu juga sih. Emang kenapa? Enggak. Tadi itu gue di kantin lihat dia lagi berduaan sama cewek. Kenapa enggak lu coba tanya langsung aja? Kan tahu Reno orangnya kayak gimana, dia kan cuek. Ya makanya gue minta tolong lo buat cariin info tentang Reno. Oh ya. Oh, paham nih gue. Ngerti gue. Ya gue sih mau-mau aja bantuin lo, asal gue harus ditraktir.
Papa nungguin dari tadi. Om. Wah, tadi malah ada kelas pengganti, Pak. Jadi pulangnya agak lama deh. Neri, kamu anterin Om ke sana. Sekalian kamu bantu-bantu di sana. Hah? Saya udah ada janji. Ayo, keburu sore. Saya ngapain sih segala pakai itu kemarin? Yang biasa bersih-bersih di sini lagi pulang kampung. Kamu bantu bersih-bersih, ya? Om ganti baju dulu. Ya, Om. Bukan bang. Terus lo ngapain di sini? Saya asistennya pelatih. Wah, asisten pelatih. Hebat. Bisa dong sparring. Sparring? Waduh, maaf nih. Bukannya saya nolak, tapi saya nggak biasa sparring sama anak kecil. Cemen lu. Lu ngatain gua cemen? Ya udah aja sparring. Sembarangan. Cium lawan gua. Waduh. Oh, yeah. Kenapa jadi bapak lu panggil? Sama gua lu. Ya, Om. Lu kata mau paling sama gua. Ayo pukul. Tadi ada yang nantangin sparring anak kecil. Taunya dia manggil bapaknya nih segede gini. Mereka itu udah latihan bertahun-tahun. Mereka itu terlatih. Kamu yang sok jagoan. Iya bukan. Kalian juga. Ada orang baru aja. Sasana tinju itu tempat orang latihan. Mereka itu terlatih. Belagu sih. Bener gak lo kata bokap gue? Apa lo ngeledekin gue? Malah. Om present. Iya, Pak. Makasih, Om. Pasti lo nantangin, kan? Bukan gue nantangin. Abis gue dibilang cemen. Terus gue ditanya siapa? Ya gue jawab, asisten pelatih. Malah diajakin sparring. Ibu iyain. Aduh. Lagian lo sih bilangnya asisten segala. Jadi kayak gini kan. Ya memang gue asisten bokap lo. Jadi bener gue jawab asisten pelatih. Emang gue yang salah apa? Tau lah. Aduh deh. San, tadi kebetulan gue ada urusan mendadak. Tapi kok lo bisa tahu nomor handphone gue? Ah, bodo amat. Gue itu kesel banget sama lo. Udah.
Taji sayang, hari ini Mama mau ke Bali. Kamu tolong jaga rumah ya. Mama ke Bali berapa lama, Ma? Ya, kira-kira seminggu lah. Itu ngomong-ngomong mobil kamu kemana sih? Kok nggak ada di garasi melihat? Itu Ma, mobil aku lagi di bengkel biasa, dimodif lah, dikit-dikit. Awas aja kalau dipakai untuk balapan mobil. Apalagi kalau sampai nabrak orang. Kalau sampai ketahuan papa kamu, habis di wajah kamu. Bisa dipecat jadi anaknya. Ingat kan, waktu kasus kakak kamu itu, gara-gara dia nabrak orang, papa kamu yang ngejeblosin ke penjara. Tega kan? Makanya kamu hati-hati, jangan sampai kayak gitu. Kamu gak mau. Pagi, Sandra. Jadi, lo dari kemarin kemana aja? Kemarin itu gue nolongin nenek-nenek di jambret. Ada 3 orang yang jambret, gue abisin aja semua. Babak belur sama gue. Bohong. Iya, beneran. Ya udah, nanti lagi kalau ada info penting dari Reno, lo harus langsung kabarin gue. Siap, pasti gue kabarin. Asalkan gue tetap bakalan ditraktir kan? Lo kan udah tahu sendiri. Apa coba? Harus bawa? Toprak tiap pagi. Info penting. Iya tahu gue. Udah tenang aja. Yaudah. Ya? Ya Beb. Wele, wele. Sekarang kamu udah dipegang-pegang gini sama Sandra. Kemajuan pesat. Orang ganteng tuh biasa digituin. Itu cewek-cewek kalau udah suka sama gue, emang begitu. Ini depan orang banyak aja nggak histeris. Di belakang mah kelojotan dia. Wah, kemajuan pesat. Tapi ngomong-ngomong, Reno itu kemana ya? Biasanya kan dia selalu ke kampus bareng kamu. Kok sekarang nggak pernah kelihatan? Bahkan di tempat parkiran mobil khusus Reno itu nggak ada mobilnya loh. Biasanya kan kamu kayak perangko sama kertas gitu, nempel aja kemana-mana. Mau tahu kan lo? Mau. Mau tahu aja lo? Ya, karena aku mau tahu. Shh, Reno! Hei, kenapa? Lu gue cariin lo. Oh, gue tahu. Lo pasti nyariin gue. Lo mau nagih tanggung jawab kan? Gue bakal bertanggung jawab, men. Nah, iya, itu betul. Gua tuh udah kehabisan alasan buat ngejawabin bokapnya si Mala. Mesti ngomong apa lagi nih gua? Mana coba? Sebenarnya sih gua udah ada rencana. Jadi lu tinggal jalanin tugas lo, gua jalanin rencana gue. Kita sama-sama tanggung jawab. Bener ya? Iyalah. Deal. Hey. Gue ganggu enggak?
kan bisa ketok bahu dulu. Malam kan? Malam masih di kampus om, ada kuliah tambahan. Ini saya pulang duluan juga gara-gara ini nih, nyari ban buat sepeda ontel. Emang kamu bisa ganti ban sepeda ini? Bisa om, laki-laki masa gak bisa ganti ban? Lo tau gak? Gue baru pertama kali loh jalan sama cewek, berduaan lagi. Terus ke kafe, ternyata seru juga ya. Masa sih, bohong ya. Pasti pacarnya banyak. Gue gak punya pacar. Masa tampang kayak lo gini, idola di kampus, lo punya pacar? Biasa aja kali. Lagian kan, kalau pacaran itu gak bisa asal pilih. Pasti lo orangnya pikir. Waduh, seneng banget kayaknya tuh muka. Kenapa? Hah? Udah sembuh lagi kakinya? Udah sembuh lah. Semuanya berkat dokter cinta. Emangnya lagu dangdut dokter cinta? Aduh, apaan sih lo? Muka gue lagi seneng banget. Tapi nih, gue sebenarnya kagum sama lo. Lo baru seminggu di kampus, udah dikadalin sama cowok. Hebat. Apaan sih lo? Iri kan lo sama gue? Gue gak dikadalin kok. Udah, mendingan sekarang lo cerita sama gue. Cowok hilap mana yang mau sama lo? Cowok paling keren di kampus. Kayaknya gue gak begitu deh. Bukan lo. Emang enggak? Ya enggak lah. Itu sepeda udah benar? Udah dong, lo lihat nih. Bannya baru, mencilap. Nah gitu. Cobain yuk, boncengin gue. Hah? Boncengin? Tapi urusan kita kayaknya belum selesai nih.
Itu majikan saya udah saya suruh datang ke sini. Tapi emang belum sempet, Om. Apa perlu Om yang kesana? Nggak usah, Om. Nggak usah. Dia itu lagi ada urusan ke Afrika. Nanti kalau udah selesai, baru dia kesini. Om nggak usah capek-capek, nanti badannya kecil lagi. Ya udah, terserah kamu aja. Yang repot juga kamu. Harus tetap jadi asisten saya. Iya, saya sih nggak apa-apa, Om. Ya udah, saya pamit ke dalam dulu, Om. Mau beresin makanan, ya. Malah lagi masak. Tumben-tumben, ya kan? Bingung ya? Mulai kan lo? Kepo kan lo? Aduh, gawat ini. Karena dari buku yang aku pelajari, yang aku baca, tips dan trik mendekati cewek atau PDKT itu nggak boleh sekaligus langsung dua cewek, apalagi satu kampus. Aduh, itu bisa gawat. Jawir, kalau tips begituan doang kagak usah baca buku, gue juga paham. Ya udah, kalau memang kamu paham, kamu jangan kayak gitu dong. Kamu tuh harus pilih satu yang kamu cintai, jangan dua-duaan gini. Kamu ambil satu yang kamu sayangi, kamu cintai pakai hati. Nah, nanti sisa satunya buat aku. Kalau gue sih... Jawir, tapi emang kebetulan gue tuh lagi pengen sharing sama lo. Tapi lo bisa jaga rahasia nggak? Gini, tapi karena ini mau membicarakan sesuatu yang rahasia dan bersifat secret, aku nggak mau kalau ngomongnya di sini. Harus ada tempat yang khusus. Oh, jadi ini maksud lo, tempat khusus buat ketemuan? Loh, nggak iya dong. Ini namanya kantin. Karena kita mau membahas sesuatu yang bersifat rahasia dan secret, kita itu harus mempersiapkan dulu dari perut. Harus kenyang, baru habis itu bisa mikir. Iya, terus gue juga kan yang bayar semua makanan lo kan? Ya betul dong, kan kamu yang butuh aku. Yaudah, sekarang kamu pilih aja, kamu mau bayarin makananku atau aku sekarang pulang nggak jadi ceritakan kamu? Jangan. Ini, lo dengerin dulu nih. Ini gue ada info terbaru. Lo mesti tahu, gue nih sekarang udah jadi asisten pribadinya Mala. Dan gue ngurusin semua urusan dia, gara-gara gue nabrak dia. Jadi emangnya Mala ki sapa toh? Mala itu cewek yang tadi. Gini. Kalau menurut aku ya, justru kamu harus manfaatin situasi ini. Kamu harus manfaatin ini supaya kamu bisa deket sama dia. Mumpung dia lagi suka sama kamu, kamu deketin, kamu PDKT, kamu tembak, jebret. Jadi pacar kamu toh. Nah, udah jadi pacar kamu, dia tuh gak mungkin nyuruh-nyuruh kamu. Dan dia gak akan tega buat jadiin kamu babu. Asisten, bukan babu. Asisten.
tenang aja, Der. Ini cewek udah mulai suka sama lo. Yang perlu lo lakuin sekarang cuman pura-pura suka sama dia, jadian, terus pacaran deh. Kalau gue udah pacaran kan, urusan tanggung jawab masalah tabrakan mah kelar. Gue juga jadi asisten, kelar. Ih, apaan sih? Lo itu kemana aja sih? Gue itu nyari informasi yang akurat dari lo. Kata anak-anak, Reno jalan sama cewek. Please, jangan bilang sama gue kalau itu pacarnya Reno. Biar gue masih ada kesempatan buat deketin dia. Udah lo diem, lo tenang aja. Reno itu belum punya pacar, itu semua cuma gosip doang. Nih, kalau sampai Reno punya cewek, gue orang pertama yang paling tahu duluan. Ya? Beneran? Beneran. Makanya terima kasih sama gue dong, ya. Wah, wah, Diri punya pacar ternyata. Gak cerita sama gue. Tenang kan sekarang udah? Aman? Pas nih buat gue ngomong sama Mala soal... Dad, tadi di kampus gue liat lo sama cewek. Kalau gak salah sih namanya Sandra. Gue tahu soalnya dia salah satu anak kids di kampus. Dia pacar lo ya? Cie. Sandra? Oh kalau Sandra sih... Udah deh, ngaku aja. Kok dia mau ya pacaran sama lo? Eh, jadi menurut lo, gue gak bisa gitu dapetin cewek cantik? Enak aja lo. Jadi, Sandra beneran pacar lo? Waduh, kok jadi gini sih? Aduh, kacau nih rencana gue. Ya udah, kalau gak mau...
Kasih. Si Malam udah punya pacar. Waduh. Kalau kayak gini, ini bisa gawat. Iya, gawat. Udah gawat, gue di sini nontonin lu makan doang, banyak banget lagi. Gue yang bayar, nggak ada solusinya lagi. Waduh. Gini-gini loh, Mas Jerry. Sekarang, kita tuh harus urutin semua masalahnya. Kita jabarin satu-satu. Nah, tapi kita jabarinnya itu sambil makan. Nah, terus gue gimana nih? Ah, salah juga sih gue pakai nanya sama lo. Wah, berarti Mas Jerry ini ngeremehin Toro ya? Tuh, mas. Gini gitu, Mas. Justru, kita tuh harus pancing. Kita harus pancing supaya pacarnya Mala itu nongol dan kita tahu siapa pacarnya Mala. Nah, setelah pacarnya Mala itu keluar dan kita tahu siapa, ya toh, kita baru nih susun rencana untuk hancurin hubungan mereka, ya toh? Nah, setelah mereka hubungannya hancur, baru deh kamu masuk gitu. Bener gak? Iya, tapi kan gue gak naksir sama si Mala. Lagian gue juga gak mau ngerusak hubungan dia sama cowoknya. Sekarang terserah Mas Jerry. Kalau memang Mas Jerry pengen lanjutin misi kita, ya udah, Mas Jerry harus dapetin Mbak Mala supaya jadi pacarnya. Kalau udah jadi pacarnya, nanti kan Mbak Mala bisa bujuk papanya untuk maafin dan ngelepas tanggung jawab kamu jadi babu. Bener gak? Iya, bener juga sih, tapi ya tapi gimana ya? Ya iyalah, jelas benar. Toro, ya toh. Pak kita aku pesan lagi ya, es teh manis ya. Serah lu dah, ini aja belum habis. Nah, ya. Mbak, aku pesan es teh manis satu ya. Malah ternyata cakep juga kalau udah dandan. Kok gue jadi mikirin dia sih? Gimana? Oke gak? Sip. Kira-kira papa bakalan suka gak ya sama cowok gue? Ya gue gak tahu deh. Biasanya gimana kalau dia ngapain? Boro-boro ngapel. Semua orang kan tahu kalau bokap gue mantan atlet tinju. Oh, jadi selama ini emang lu belum pernah diapelin sama laki-laki? Ngapain sih? Yaudah yuk, temenin gue bilang ke bokap. Iya, yeah, Ma. Kalau misalkan nanti bokap lo tau-tau ngamuk, gue ngikutan ya. Tuh kan, lo mau bikin gue makin panik deh. Ayo dong. Ya udah, lo duluan. Lo duluan. Ngapain kamu cantik-cantik? Mau kemana kamu? Enggak, malah gak mau kemana-mana kok, Pa. Tapi, mau ada teman spesial malah datang ke rumah. Papa hari ini gak sibuk kan? Soalnya Mama mau kenalin sama Papa. Teman spesial? Gebetannya, Om. Mau kenal dekat sama Om, kamu harus naik ke ring tinju sama Om di sasana Om. Gimana? Ring tinju. Om jangan bercanda. Jerry, Der, Reno, sorry, kok Anda bisa kenal ya sama saya? Derry, dia satu kampus sama kita. Jadi gak mungkin lah dia gak tahu kamu. Derry ini yang nabrak aku itu.
Derry ini supir. Dia bawa mobil majikannya, terus nabrak Mala. Majikannya gabarin datang, makanya dia jadi asisten di sini. Der, tawarin dong minuman. Kamu gak bantuin? Ini mau. Mau bawain kue buat Reno. Reno! Kalau kamu mau kenal sama Om, kamu harus kenal juga sama sepeda ontel sakral kesukaan Om. Yuk, Jadi, cowok yang lagi deket sama si Mala itu si Reno. Siake tuh anak. Enak-enakan datang sini kayak pahlawan sok ganteng. Sedangkan gue jadi pembantu. Padahal kan semua gara-gara dia. Gue tahu. Liatin aja gue kasih minumannya dia pakai garam. Udah selesai kok, tinggal berantakan banget tapi. Ma, jadi cowok lo itu si Reno. Ganteng kan? Cowok paling keren dan paling baik di kampus. Emang lo udah yakin sama dia? Gitu. Udahlah, gue udah cek semuanya. Yang pertama dia gak punya pacar. Terus dia juga dari keluarga baik-baik kok. Jadi gak ada masalah kan? Iya sih, tapi kalau menurut gue tuh mendingan lo pikirin aja baik-baik. Jangan buru-buru. Apaan sih kok lo ngomongnya kayak gitu? Wah, ternyata sepeda ontelnya klasik banget, Om. Bener kan? Keren kan? Keren banget. Tuh, coba kamu bayangkan. Ditabrak sama dia. Gimana Om gak kesel, coba? Wah, kalau saya jadi Om, saya juga kesel banget pasti, Om. Pastinya. Wah, enak banget nih, Der. Ayo! Diminum, habisin. Iya. Enak gini kok. Vitamin C. Ayo minum lagi, bikinnya susah loh, Om. Nyari jeruknya sampai kemana lagi. Tuh, susah loh dari bikinnya. Nah. Itu tuh, mobil yang nabrak Mala. Iya, Om. Sayangnya, majikan saya tuh belum sempet-sempet datang ke sini. Katanya sih masih sibuk, Om. Pasti bakalan ke sini, Om. Mungkin dia masih sungkan karena udah nabrak Mala. Sungkan sih sungkan. Tapi kan jadi saya yang terima akibatnya. Oke, Om. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Terima kasih banyak atas semuanya. Kapan-kapan saya mampir lagi ke sini. Gimana? Sering-sering mampir ya. Sepertinya dia anak yang baik. Dia baik, Pak. Terus dia perhatian juga. Jadi gimana? Terserah kamu aja.
Kenapa lagi? Hah? Masih kurang? Lu ngasih garam ke minuman gue? Lu gak pernah bilang sama gue kalau cewek yang lu deketin itu Mala. Bro, bro. Masa iya sih? Gue harus cerita semua urusan gue ke lu? Hah? Tapi gue yang jadi asisten di rumah itu setiap hari. Sedangkan lu datang ke rumah itu petantang-petenteng kayak Prince Charming. Enak banget lo. Ingat ya. Yang nabrak Mala itu kita berdua. Bukan gue doang. Santai-santai dong. Gue semarah-marah kayak gitu. Gue ngerti perasaan lo. Jadi gini nih, biar gue jelasin nih. Gue sengaja jadiin sama Mala. Biar nantinya itu gampang gue ngejelasin soal tabrakan itu. Nah, misi gue ini hampir berhasil. Jadi tolong dong, lo bantuin gue, ya? Terus jadi lo deketin Mala cuman buat manfaatin dia doang? Ya iyalah. Mana mau sih gue pacaran sama Mala? Lo kan tau gue. Terserah lo deh. Yang pasti cepet beresin urusan ini. Gue udah capek jadi babu. Iya, nanti gue urusin. Halo? Halo, Der. Makasih ya hari ini lu udah bantuin gue. Kayaknya juga papa nyambung kok sama Reno. Oh, gitu ya. Ya udah selamat deh. Kok suara lu kayak beda gitu? Enggak, gue gak apa-apa kok. Oh ya udah kalau gitu besok pagi lu gak usah datang dulu. Biar gue aja yang rapi-rapi rumah. Sama paling gue berangkatnya juga sama Reno aja. Kalau enggak, sorenya lo bantuin papa ya di tempat latihan tinju kayak biasa. Oke? Okay? Ya udah, bye. Semua harus terjadi apa adanya. Si Mala girang banget. Padahal kan aslinya si Reno ngedeketin dia cuma buat misi supaya urusan mobilnya cepet kelar. Kasian lo Mala kalau sampai tahu kenyataannya. Apalagi ngarep banget kayak gitu. Der, kamu ngapain sih ngajakin ngobrol di sini nggak di kantin aja? Ah, ogah gue. Kalau ke kantin, yang ada duit gue nanti habis gara-gara lu banyak banget makannya. Ah, yaudah. Lu udah denger gosip terbaru belum? Gosip terbaru? Ini. Belum. Mala ternyata udah jadian sama Reno. Wah, sama Reno? Waduh, kalau kayak gini namanya saingan kamu tuh berat. Waduh, kamu itu udah kalah semuanya. Dari ganteng, kamu kalah. Tajirnya juga kalah. Aduh, pokoknya kamu kalah semuanya, deh. Aduh, gimana ya? Hah? Der. Tapi, dengan kondisi kayak gini, Reno itu justru malah bisa, loh, membujuk Mala buat maafin kamu tentang kejadian itu. Jadi kamu gak jadi babu lagi. Ya kan? Ya gue sih sebenarnya bukan apa-apa. Cuman gue gak terima aja kalau si Reno harus jadi pahlawan sedangkan gue sengsara. Udah gitu, si Mala tuh berharap banyak banget sama Reno. Kan kesian Mala kalau cuma dimanfaatin gitu doang. Bener gitu kamu ngomongnya. Bilang aja kamu itu udah mulai cemburu, ya toh. Jangan-jangan kamu udah mulai naksir ya sama Mala, ya toh. Udah deh Jawir, gue lapar ngeliat muka lo. Mendingan kita sarapan yuk. Ingat, tadi lo janji membayarin kan? Iya, tapi bener kan kamu udah mulai suka. Alah, kayak di FTV-FTV kamu. Yuk, buruan. Mau makan gak? Waduh, Der. Kamu itu udah gak makan berapa hari? Atau berapa minggu? Waduh, kalau kayak gini ya aku bayarnya mahal tuh, tekor. Jarang-jarang kan lo nraktir gue. Lagian nih, biar lo ngerasain gimana rasanya bayarin orang. Oh, gue tahu. Jadi kamu balas dendam gara-gara kemarin kamu nraktir aku. Alah. Baru nraktir segitu aja udah balas dendam. Teman macam apa? Hmm? Karena gue udah tahu siapa pacarnya Reno. Mala-mala itu kan yang mahasiswa baru. Itu gimana sih? Masa info yang update gitu aja nggak tahu? Ya gue juga baru tahu, Sandra. Terus kan gimana? Masa gue kalah sama cewek itu? Gue kan duluan ketemu dia. Ya udah lu tenang aja.
Lu tuh belum terlambat buat deketin si Reno. Gua tahu celahnya. Oh, mobil kamu nggak ada? Masih di bengkel? Iya, Ma. Soalnya ada under deal yang belum sampai. Ya, tapi sebentar lagi beres, Kom. Itu lama banget sih. Ya, tahu tuh, Ma. Bengkelnya yang lama. Sore, Tante. Sore. Tante. Temennya Reno? Oh, iya, aku temen kampusnya Reno. Oh. Ini aku bawa oleh-oleh, banana cake buat Tante. Kok kamu tahu sih kalau Tante suka banana cake? Iya, Tante. Ya udah kalau gitu kamu lanjut dulu ya. Mau masuk dulu, Rana. Iya, Tante. Kamu ngapain sih kesini? Enggak, tadi gue cuma lewat doang terus ya mampir aja kesini. Enggak diajak masuk dulu gitu. Ayo, udah, makasih, makasih. Belt dipakai. Cek spion dalam nih. Udah. Terus lihat spion luar, kanan, kiri, depan, belakang. Udah? Udah aman? Ayo baru jalan deh. Yuk. Ini. Masukin lu giginya ya, masukin. Remnya tahan. Set. Nah, yuk lepas pelan-pelan. Awas, hati-hati. Soalnya bawa mobil itu bukan cuma keselamatan kita, tapi keselamatan orang lain juga. Oh, iya iya. Ayo. Yang dorong gue? Siapa? Lu nanya gue nanya siapa? Ya lu lah dorong, masa gue? Masa gue yang dorong? Gue kan cewek. Iya tetap aja, cuman ngendalin setirnya kalau mogok tuh susah. Bahaya ntar di jalanan gini. Udah gampangan dorong sana, Gi? Serius nih? Serius, enteng kok. Ah. Serius nih? Serius. Ayo dorongnya kencang. Mana nih belum jalan ini? Aduh, gue gak bisa. Kuat, coba pakai tenaga dikit, ayo dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, iya terus. Ayo, masa cuma goyang-goyang doang? Eh, ini gimana sih? Ah!
Bagaimana ini, gimana mau pulang kita sayang? Emang enak gua kerjain. Gimana didorong orang gua rem. Aduh, ayo gak gerak-gerak nih. Lo ngerjain gue ya? Sakit. Itu kan? Tabrak. Lu tau dari mana? Ada deh. Emang kenapa? Oh, apa jangan-jangan pacar lo itu gak tahu kalau yang nabrak itu lo? Ada. Lu jangan ngomong soal tabrakan di sini. Bisa bahaya. Oh, sorry. Kirain gue nyokap lo udah tahu. Eh iya, kita jalan yuk. Makan gitu, yuk. Oh ya udah, mending kita ngebahas tabrakan aja ya. Kan udah gue bilang, gak usah ngomong soal tabrakan lagi. Gini aja. Lu gue traktir, tapi ingat, jangan ngebahas soal tabrakan lagi. Janji. Ya udah, yuk. Kita makan. Tangan gak usah pegang gini tuh. Enak kan es lecinya? Ini es lecinya paling enak sejauh barat, makanya gue suka kesini. Enak, tapi gue tetap masih ngambek. Lah, kenapa yang ngambek sih? Segala-gala pakai ngambek. Eh, kalau lu ngambek mulu, gue laporin ke bokap lo nih, lu belajar nyetir. Kok sama ini ngadu sih? Yaudah, gue gak ngambek lagi. Nah, gitu dong. Eh, malah, bokap lo itu pasti cinta banget ya sama dunia tinju. Gue yakin deh, dulu pasti dia atlet tinju yang hebat. Papa tuh emang cinta banget sama dunia tinju. Dulu, Eyang tuh nyuruh papa buat terusin bisnis di Jogja, bisnis sepeda ontel. Tapi, papa malah kabur ke Jakarta. Terus jadi atlet tinju. Terus nikah deh sama mama. Terus kalau nyokap lo? Nyokap gue udah meninggal dari pas gue SD. Sorry ya. Gak apa-apa. Panjang umur bokap lo, baru diomongin dia udah nyaut. Keren banget. Dia ngomongin lo terus, muji-muji lo. Sampai gue bosen tau gak sih beneran. Serius lo? Serius. Bokap bilang lo tuh laki-laki yang pekerja keras dan pantang menyerah. Pasti maksud bokap lo tuh, gue nih laki-laki dan calon menantu idaman, ya kan? Enggak ya? Apaan sih? Udah yuk, udah mau kelas.
Diri. Apa? Lo tau gak? Kemarin gue habis jalan sama Reno. Gue seneng banget. Thanks ya. Lo udah ngasih tahu kue kesukaan nyokapnya Reno. Apa lo bilang tadi? Lo habis jalan sama Reno? Enggak sih, gue cuman makan bareng sama ketemu nyokap. Udah ketemu sama nyokapnya Reno? Iya, Reno! Mal! Lu sih. Reno. Hei, sayang. Katanya kamu nganterin mama kamu ke bandara. Tapi kamu malah enak-enakan jalan sama Sandra, iya? Maksudnya apa ya, sayang? Aku gak ngerti loh. Kamu gak usah pura-pura gak tahu deh. Sandra udah cerita semuanya sama aku. Aku kecewa sama kamu. Sayang. Jadi gini, kamu tuh gak ngerti masalahnya apa. Udah deh, gak usah ngeributin hal-hal kecil kayak gini. Hal-hal kecil gimana? Kalau kamu emang serius sama aku, kamu harusnya jujur. Jujur kalau kamu udah jalan sama cewek lain. Emang sejak kapan aku serius sama kamu? Jangan biarin malah nyetir. Ini malah kamu yang ngajarin. Baru juga Om mulai percaya sama kamu. Saya minta maaf, Om. Dan soal kejadian tabrakan waktu itu, saya juga sebenarnya memang bukan supir, Om. Dan saya nggak pernah punya majikan. Jadi saya minta maaf dan saya akan tanggung jawab semuanya. Jadi selama ini kamu bohong? Apa? Udah gak apa. Ini Mala kok yang salah. Mala yang maksa diri buat ngajarin Mala. Dan masalah tabrakan kemarin, kan Diri juga udah tanggung jawab. Dia udah jadi asisten di rumah kita. Sekali lagi saya minta maaf. Dan jujur aja saya udah sayang sama keluarga ini. Jadi saya harap Om mau maafin saya. Nih, urusan mobil lo udah kelar. Dan mulai detik ini, kita udah gak perlu temenan lagi. Terserah. Yang penting, mobil gue udah balik. Dan satu lagi, gue minta lo gak usah deket-deket sama Mala lagi ya. Dan lo juga udah gak perlu tuh pura-pura suka sama dia. Wow. Ada
ada yang jealous nih. Kenapa? Hah? Karena malah lebih milih gue yang ganteng dan keren ini daripada lo. Iya. Kalau dari awal malah tahu lo tuh pengecut, dia gak mungkin suka ataupun cinta sama lo. Paham? Der, gue minta maaf ya. Iya, gak apa-apa kok. Itu beneran mobil lo? Oh iya, besok kayaknya yang nabrak kamu itu Derry sama Reno. Dan memang kejadian ini semuanya itu gara-gara mereka ngejar aku. Dan mereka pakai mobilnya Reno. Tapi apa saja kebetulan mereka nabrak kamu? Ya, walaupun Derry itu enggak pernah ngomong sama ini, dia selalu menyembunyikan. Itu adalah alasannya. Karena mereka menghargai persahabatannya sama Reno yang udah lama. Tapi aku yakin di balik Derry itu nggak ngaku, sebenarnya dia tuh berkorban. Dan sebenarnya dia tuh cinta sama kamu, dia tuh sayang sama kamu. Ya, tapi sekarang keputusan ada di Mbak Mala. Sekarang kamu tinggal pilih satu cinta, ya? Maksudnya lo siapa sih? Reno Kebastian. Gue anak kampus ini yang sering main sinetron. Udah kenalan aja kan, kamu kenalan kan, Toro. Kalau memang Mbak Mala itu pengen dengar semua ceritanya dengan jelas dan detail, Mbak Mala itu ikut aku aja nanti sore. Tapi terserah kalau memang kamu gak mau ikut. Ya. Nabrak gue, jangan-jangan benar apa yang dibilang sama Toro. Ya, siapa? Mala, kamu udah gak marah sama aku? Jadi benar, kalian berdua kan yang nabrak aku. Tega banget ya, lo udah ngebiarin Derry buat tanggung jawab semuanya. Gue kecewa ya sama lo, kita putus. Oh, kamu kan juga gak pernah serius sama aku. Buat apa aku buang waktu buat orang yang gak butuh teman, apalagi cinta kayak lo. Mala, aku permisi dulu ya. Udah, gak usah sedih. Ya, Mala. Mala, dengerin aku dulu. Mala. Mana sih, Der? Gue sayang sama lo. Nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif
atau berada di luar service area. Mana sih? Udahlah. Mbak Mala, kalau emang jodoh itu enggak kemana. Lagi pula nih, Derry itu tresno sama kamu. Tahu enggak artinya? Sayang sama kamu. Udah yuk pulang. Kenapa sih Derry enggak bilang kalau dia sayang sama gue? Atau kenapa gue gak sadar siapa orang yang sayang sama gue dan tulus sama gue? Udahlah, udah telat juga. Orangnya udah buru pergi.